Ketemu lagi dengan channel Sugeng Papuan, YouTuber Recet. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe. Wih, nabrak. Loh kan? Dongak mana kan? Si kampret. Harus diperbaiki ini. Kamera si kampret. Duh kan. Kok ngeslong, Bos? Ukti. Udah kan, bener kan? Jangan nunduk lagi loh kamu ini. Sumpah, susah ngerasa no kamera ini. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Lancarkan usaha ini ya Allah. Gerangan ya. Udah lama nggak pakai motor sport loh, tapi ntar lagi juga udah terbiasa. Aduh. Jangan tempat rekreasi bener loh rek, sana itu. Tapi arah utara sana itu loh. Hujan kayaknya. Banyak yang pakai jas hujan tuh. Wah, luasnya. Ini kayak bendungan gitu loh. Rawa-rawa. Ini kalau hujan terus, banjirnya Masya Allah. Banjirnya itu, wah, repot kalau kena banjir ini itu. Untung ini sekarang jalannya udah diperbaiki, dibuat tinggi, anti banjir. Kemarin parah banjirnya itu, rumah-rumah sampai tenggelam gitu kan. Jalanan ini juga tenggelam. Ngikutin cewek, diikutin aja dulu. Sayang sekali kalau disalip, diikutin aja. Siapa tahu dia noleh nanti dikasih lambaian tangan asing. Ukti-ukti kayak gini banyak yang jalan-jalan. Aku yang sendirian bikin konten. Aduh, maksud tadi pengen mendahului tapi kayaknya sangat disayangkan sekali. Wangi ini loh asli ya Allah. Jadi ini aku mengabaikan untuk cepat sampai di rumah itu karena mencium bau parfum ini kan. Kita nikmati, kita sesep-sesep ya, dihisap kenyang-kenyangnya menghisap bau wangi si okte-okte ini. Oke, kita nggak mau nyalip. Aku nggak mau nyalip, terus nggak mau, pokoknya aku mau di belakangmu tetep. Dia kayaknya minggir pengen aku nyalip ya, ternyata mungkin aku nggak mau. Aku ingin di belakangmu menikmati bau harum lu. Salah sendiri kenapa harum gitu loh kan. Jadi kan aku ngikut di belakang.
kalau kamu asem, baumu asem gitu kan, kecut, oh, kan aku nggak bakal ngikutin kamu. Aku akan tetap bertahan di belakangmu. Lu kan. Lah kok belok, bos? Belok apa enggak ini? Loh, kok ini belok atau enggak sih? Lah, ini lu, lah kok belok? Ternyata belok. Waduh, kan baunya enggak ada bau harum lagi loh. Cari kemana aku ini? Yang harum-harum gitu loh. Wah, pegel sumpah. Ini riding posisinya, ini aku yang tingginya 170, namanya masih merunduk. R15 emang mantap, sporty abis. Ini aku belum nyoba yang R15 V4. Jadi mari kita bahas motor-motor yang motor-motor sport yang ada di Indonesia ini, dan yang belum masuk ke Indonesia tapi desainnya push mantap parah. Jadi ada beberapa motor yang masuk Indonesia itu motornya motor sport, ada apa namanya CF Moto itu 200cc kayaknya, 200cc, desainnya Aji Gile, pokoknya keren parah. Cuman sayang gitu, harganya mahal karena emang masih impor ya, masih impor, kendaraan impor, nggak dirakit di Indonesia, jadinya mahal gitu loh. Karena mahal ya, harganya itu dua kali lipat dari negara asalnya gitu. Kalau di negara asalnya itu harganya 30-an. Lah di sini kok 60. Ya iyalah, impor, namanya juga impor. Ini lagi hujan terus, aku berhenti dulu loh ini. Hujan deras, semoga enggak hujan. Kalau hujan aku balik arah gitu ya, berteduh di warung-warung gitu. Kita agak cepetan dikit. Bukan kan? Kan. Puter arah. Kita cari warung kopi untuk berteduh. Kita cari warung kopi, bos, untuk berteduh loh. Sehujan parah. Nah, kita berteduh dulu.